This reaction brought to you by Big Coffee. Gua pengen apa yang gua rasakan juga bisa kalian rasakan. Dan berangkat dari sana, gua akhirnya menentukan untuk membuat brand kopi gua sendiri yang gua beri nama Big Coffee, ya kan? Kopi ini juga memiliki dua semangat, ya kan? Salah satunya adalah semangat untuk bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di dunia, ya kan? Jadi kita harus berperang aktif, dan akhirnya gua tentukan Big Coffee ini menggunakan eco green packaging. Jadi ini ramah lingkungan ya. Dan semangat selanjutnya adalah bagaimana kita membantu para petani kopi di Indonesia, khususnya di daerah Semendo ini. Semangatnya kayak gitu. Dan ya, biar nggak lama-lama, untuk kalian penasaran dengan Big Coffee ini bisa kalian cek di Instagramnya. Oke, langsung kita lanjut ke reaction. Thank you. Oke, ini adalah yang kalian tunggu-tunggu ya kan. Kita akan react, kita akan berjalan, kita akan berpetualang sambil melihat-lihat ke arah Papua sana ya. Gua yakin kalian sudah banyak banget nge-DM gua udah baca kok. Ditulis di kolom komentar, gua udah baca juga kok ya. Yoi, bener banget, kita akan react lagu dari miliknya Rosie Snap dengan judul Sapu Rata. Respon ya, ini sebuah respon. Dia udah benar-benar menunjukkan bahwa secara eksplisit di sini bahwa lagu ini adalah merupakan respon. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke arah react lagu dari miliknya Rosie Snap ini, gua akan memperkenalkan ya, ada produk baru, gua kedatangan produk baru yaitu Basing Lah ya. Lo bisa lihat Basing Lah. Setahu gua Basing Lah itu banyak memiliki varian ya. Salah satunya adalah nih, tempe. Kemarin sempat Basing Lah itu mengeluarkan yang bentuk snack-nya adalah keripik kelapa kayak gitu. Lo bisa bayangin kelapa dijadikan keripik, yoi. Dan kemudian dia sekarang mengeluarkan varian berbeda yaitu tempe chips. Lo bisa lihat ini adalah yang rasa original, kemudian di sini ada yang rasa pedas. Oke. Gua sebagai pecinta pedas, gua sepertinya untuk pertama kali ini gua pengen nyobain langsung yang rasanya yang pedas kayak gitu ya. Karena secara gua bilang tadi gua adalah pecinta yang pedas-pedas. Ini gua coba buka dulu ya kan. Oke. Siap. Oh man, harum banget. Ini langsung kita coba ya. Ini yang pedas loh, yang pedas. Renyah banget. Man, chips tempe dengan rasa yang pedas, enak banget. Tempe apa namanya, kerupuk tempenya itu benar-benar renyah, enak, bumbu segala macam kerasa, ditambah lagi rasa yang pedas. Man, I like it. Enak banget. Dan buat kalian yang pengen, silahkan langsung kunjungi Instagramnya. Nih. Kalian langsung borong ya, pesen. Guaranteed, jamin, enak banget. Kemudian di sini ada yang original. Gua penasaran juga yang original seperti apa nih. Kita coba juga ya kan. Yang original. Oh, lu bisa lihat bersih banget. Ini yang original ya. Bersih banget. Gua penasaran seperti apa. Renyah, enak. Bumbunya berasa banget, luar biasa. Gua rekomendasiin banget kalian untuk nyoba Basing Lah ya, yang tempe chips.
Ada berarti ada tiga rasa ya, ada yang barbecue, ada yang original, dan ada yang pedas. Sorry yang barbecue udah gue makan duluan karena gue nggak sabar, enak banget. Oke, buat kalian yang pengen silakan langsung DM ke Instagramnya. Oke, langsung kita lanjut ya untuk react lagu dari miliknya Rossi Snap dengan judul Sapu Rata. Oke. Oke. Okay. Harus fokus untuk baku bantai. Bakalai, baku bai. Lawan jadi kawan itu baru oke. Okay. Siap, lawan jadi kawan itu baru oke. Okay. Ini adalah ciri khas dari Rossi Snap ya. Biasanya dia itu suaranya kecil dulu. Tapi gue yakin ini bakal gede banget. Gede banget. Kembali gede ya. Kembali gede. Bakal gede ya suara lagunya. Lanjut. Sistem patah pena baku taruh. Oke. Okay. Puji skill mari sampai yang pengaruh. Okay. Ini sudah kota pala pun kepala batu datang okay. Kiblan kota geser dari nomor satu. Pantai sapu lirik jika buat kau tersinggung. Okay. Kita sama-sama manusia bukan patung. Oke, okay, siap. Gua suka tuh liriknya apa dia? Protes sapu lirik jika buat kau tersinggung. Oke, okay, siap. Kita sesama manusia bukan patung. Oke. Okay. Di sini ya. Rossi Snap menunjukkan bahwa ayolah kalau lu emang enggak kalau emang lo merasa tersinggung dengan lirik gue, silakan lo protes kayak gitu ya. Kita di sini sama-sama manusia, bukan patung kayak gitu. Jangan diem kayak gitu ya, maksud si Rossi Snap. Nice. Bukan patung, tongkap aku taruh baku lambung di tikungan. Siapa jago banteng tidak sampai ujung. Jika okay. Salah tanggapi datang mencela memaki samakan lapis. Dengan puja cimaki yang dalam story masih okay. Fine. Tetap fine, ini fine. Yang sekasih tapi makin panas makin laju next episode. Oke. Silakan bedakan, rasakan, ledakan, rima flow. Bongkar sapu, ngerasa pelidat, terpendang, siapa kau mau. Ini yang gue bilang, Rossi Snap. Man, on fire, pedas sekali ya. Sama kayak basing lah pedasnya. Wah, mudah kalau susah lah siap KO. Santai perlahan sekat. Mutua kamuda kalau susah lah siap KO. Nice. Tumpang kau dalam tempo, geng. Sapu rata lapis kata jago berapa pura balik kata. Dalam lirik kalau pas suara gangsta deng mulai baku cari rima flow panis macam rica untuk menghibur pemirsa bukan mau cari nilai juta. Oke, siap. Nice. Dalam lirik kalau lepas suara gangsta dengan mulu baku cari rima flow padis macam rica untuk menghibur pemirsa bukan mau cari nilai juta. Nice, ini benar-benar pengen menghibur dia ya, bukan untuk mencari duit kayak gitu ya. Ini yang coba dikatakan, ini yang coba disampaikan oleh Rossi Snap. Nice. Gua suka banget statement dia. Woi, datang dari titik-titik timur kasih rame hip hop in the rap. Orang guncang sini berganti waktu banyak rapper mau jatuhkan tapi susah tara gampang. Oke, siap. Nice, gua suka itu liriknya. Sini berganti waktu banyak rapper mau jatuhkan tapi susah tara gampang gitu. Ini susah banget untuk ngejatuhin seorang Rossi Snap, bruh. Gampang, siapa jadi domba, siapa jadi pengembala. Oke, siapa jadi domba, siapa jadi pengembala. Siapa yang pemimpin baru, siapa yang salah. Semua serba salah, jika terada yang mengalah. Yang tertua, baca mantra, semua diam terada suara. Oke. Dong hanya modal bicara, andalkan video tipu pemirsa. Iya, dong hanya modal bicara, andalkan video tipu pemirsa. Oke. Oke, ini sebenarnya siapa yang benar-benar dituju ya. Karena kalau dibilang ke arah Jackson Zeran, ini belum, nggak pernah yang eksplisit banget seorang Rossi Snap mengatakan bahwa atau nggak ada liriknya yang benar-benar nyebut itu untuk Jackson Zeran ya, minimal nyebut nama Jackson Zeran lah ya. Ini sampai sekarang masih bentuknya, ini masih istilahnya itu belum dapat dipegang kayak gitu, belum benar-benar real kayak gitu ya. Ngakunya seribu nyali tapi di mana poin faktanya. Oke. Okay. Perkara. Gunung Kidul bersuara, Gunung Merapi munculkan perkara. Siap. Kalau gue dengar Gunung Kidul, gue dengar Gunung Merapi, ini pasti larinya ke Jogja kayak gitu. Jadi siapakah yang berada di Jogja menurut petunjuk ya?
lu bisa bilang di situ ada si Jackson Zeran ya kan, di situ ada Oton Karibo ya kan, dan juga lain-lainnya. Di atas bukit Bahamata, Entielton cuma bisa tertawa. Oke. Okay. Lama dalam arena ini, meski panas memanasi dari dulu hingga kini, tetap okay. Eksis walau dihalau oleh banyak wannabe. Siap, tetap eksis walau dihalau oleh banyak wannabe. Siap, nice, nice. Dia tetap eksis ya, walaupun dihalau oleh banyak ini rapper yang jadi-jadian kayak gitu. Jadikan barang kursi agar dapat diduduki, eh. Sambil togis-logi bersulang demi hasil produksi. Sakit sawakam dari kepala hingga kaki. In rap sebegini karena memang cakap didi. Lihat hingga kalian mau lupa dan berdiri. Okay. Every moment, every time, sana cino lari. Main-in-main, silakan kamu coba. Okay, fine-fine, sabungkan lapis akar. Teramain-main, akal terus berputar dan bermain-main-main. Okay. Jumpscape, laki-laki ini belum usai. Tahan di situ, kamu jadi sasaran untuk dibantai. Okay. Kamu bergerak justru bikin suasana. Tampak cover for rapping, hancur ibarat air di kumur-kumur. Oke. Okay. Salah jika kami ngira kami hilang begitu saja, makanya jambutan sejarah saja di perkara bahwa petaka sekibarkan bendera sebelum semua ada, sebelum kalian ada. Oke, okay, nice. Sebelum semua, saya kibarkan bendera sebelum semua ada, sebelum kalian ada. Nice, 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 nice. Basinglah dulu ya kan. Lanjut. Lajak nakal 0,01% so personality dalam satu era dan trend. Jangan man, semi double man of rap. Buat comment in like a way, step by step. Tidak tunggu lama langsung masuk dalam portal. Terbutuh undangan karena bukan acara formal ini. Sudah penjaga wilayah, panggil saja torang butuh. Patahkan kamu lirik badaki hingga rusak total. Oke, okay, nice. Panjang banget napasnya ya. Gua suka flow-nya ya. Tat-tat-tat, konstan tapi napasnya panjang. Keren, keren, keren. BTW siapa ini rapper yang kedua ini ya? Karena yang gua denger ini suaranya bukan Rosy Snap ya. Karena Rosy Snap memiliki flow dan suara yang khas banget. Dan gua yakin ini bukanlah Rosy Snap. Tolong dong tulis di kolom komentar rapper yang kedua ini adalah siapa. Enak banget kopinya. Big Cup Bold Robusta. Hanya butuh hitungan detik tombadan di limit. Pasukan toki-toki saya kasih cium di tumit. Cepat salit dengan model otak sulalit. Akhir cerita tiap perang yang TL terpernah pamit. Oke, tiap perang. Bentar. Tiap perang NTL pernah pamitnya. Setiap perang NTL itu tidak pernah cabut kayak gitu ya. Dia selalu ada kayak gitu. Dia enggak lari dari peperangan. Nice, ini adalah sebuah apa ya, sebuah pernyataan dari NTL kayak gitu. Keren, 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 keren. NTL terpernah pamit dong. Hanya modal bicara. Andalkan video tipu pemirsa. Ngakunya seribu nyali. Tapi di mana poin faktanya. Gunung Kidul bersuara. Gunung Merapi munculkan perkara. Di atas bukit Bahamata. NTL tong cuma bisa tertawa. Nice NTL, NTL, hey. Nice, 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 mantep banget, mantep banget. Gua nggak tahu harus mau bilang apa lagi. Ya. Sepertinya gue selalu mengatakan ini di tiap kali gue react lagunya Rosy Snap ya. Mau Rosy Snap ini featuring, mau Rosy Snap ini solo, dia always kill the beat, bro, ya. Yeah. Lewat flow-flownya yang entah yang enggak bisa ditebak, kadang dia pakai flow yang santai, kadang flow-nya itu speed rap, ya. Yeah. Jadi flow dia itu benar-benar enggak bisa ditebak. Nice banget. Kemudian always kill the hook, ya. Yeah. Gua suka hook-hook yang dia ini, aduh. Kayaknya tiap gue react lagunya Rosy Snap, gue selalu muji-muji dia. Tapi ya mau gimana lagi, kenyataannya seperti itu. Apakah kalian sependapat atau tidak, itu terserah kalian. Silakan tulis di kolom komentar. Tapi itulah yang gue bisa rasakan di lagu-lagunya Rosy Snap. Sapu rata, nice banget lagu ini ya. Oke, silakan tulis di kolom komentar ya tentang pendapat kalian mengenai lagu Sapu Rata ini. Keren banget. Rosy Snap. Cuma gue gak tahu rapper kedua tadi ya.
Gua sempat bilang tadi di pertengahan waktu gua react, silakan tulis di kolom komentar siapapun nama rapper itu karena gua penasaran juga kayak gitu. Tapi yang pasti dia adalah anggota dari NCL ya. Oke, dan buat kalian pengen tonton lagu ini secara full bisa klik link di deskripsi. Jangan lupa order basing lah ya kan di Instagramnya di sini. Oke, gua rasa cukup, gua Big Noeng and mau.